gak jelas. Goblok. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, balik lagi bersama channel AGM Lombok Motovlog di sini. Hai guys, kembali lagi di channelku. Cowards do that and that ain't you. You're better than that. Ya, gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan sehat-sehat selalu ya. Nah, ini contoh ini. Gak jelas. Jadi di video hari ini aku mau berbagi nih, berbagi keunikan di jalan. Jika kalau hal-hal yang seperti kemacetan di jalan, kalau untuk ya merah itu anggapan biasa aja ya. Dan ini ada salah satu keunikan di daerah tempatku tinggal di Lombok tentunya ya. Ini itu unik banget. Patutlah kalau itu patut buat kita ini ya, publish. Ya, jadi kita aku lewat sini aja ya. Baik banget untuk dilihat gitu loh. Jadi ini keunikan di suatu tempatku tinggal ini itu yaitu tradisi kalau pas menikah. Nah, kalau pas menikah di tempatku asal itu tradisinya gimana sih? Nah, sekarang aku mau berbagi itu. Nah, ini jadi aku mau berbagi tentang pernikahan kalau di daerah Lombok. Ya, jadi sudah selesai kayak ijab kabul apa segala macam itu. Nah, ini ada satu tradisi yang paling unik itu kalau pas arak-arak gitulah di jalan gitu, keliling. Biasanya sih namanya itu di arak-arakan gitu. Jadi untuk di jalan gitu loh, itu benar-benar kalau bagi pemotor yang mengendarai motor atau mobil semua itu, waduh, itu benar-benar bikin orang macet. Nah, kemarin aku sempat kejadian unik ini, itu ada 4 kejadian. Jadi gimana videonya, gimana ini keunikannya, kita langsung ke video aja, oke? Ini dia videonya. Thank you.
tuh nyongkolan lagi, bro. Aduh.
Aduh. Lewat bel aja enakan. Oh iya. Yes. Gila. Aduh. Berapa kali ketemu? Thank you.